Oh,
Lalu dipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penutupan training of fasilitator portasi 2021. Salawat dan salam tak lupa curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti ini. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Bapak Ayahanda Nasihin MEI. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Cabang. Yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi, Kakanda Muhammad Janika Pamungkas, S.Pd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilengsi, Ikmawan Chandra Ditya, serta peserta yang telah berkenan hadir pada acara kali ini. Baiklah, saya Arinda Rahma dan rekan saya Lazwani Fadli akan memandu jalannya acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Menampilkan lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Mas IPM. Sambutan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilengsi, Ikmawan Chandra Ditya. Sambutan oleh Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Ikatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi, Rakanda Muhammad Jantika Pamukas, S.Pd. Sambutan serta penutupan training fasilitator portasi oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi, Ayahanda Nasihin MEI. Yang terakhir, penutup. Baik, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ikmawan Fahri Hakiki. Untuk Ikmawan Fahri Hakiki, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ikmawan Fahri Hakiki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya menampilkan lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Mas Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh,
Baik, melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Chelsea kepada Ikmawan Chandra Ditya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas nikmat dan rahmatnya, kita dapat bertemu secara virtual dalam acara penutupan TOF dan Semarak Milad IPM yang ke-60 tahun, dan bertepatan 8 Zulhijjah 1442, bertepatan dengan Milad Persyarikatan Muhammadiyah yang ke-112 tahun. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat yang kita curahkan, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi Ayahanda Nasihin MEI, yang terhormat Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi Rakanda Muhammad Jatnika Pamungkas SPD, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman panitia dan fasilitator TOF yang telah bertugas dan menyukseskan seluruh rangkaian acara TOF sehingga TOF dapat akan kita langsungkan untuk penutupan, serta adik-adik peserta TOF yang nantinya akan bertugas dalam Fortasi 2021. Mewakili teman-teman panitia dan PCIPM Cilengsi, saya akan melaporkan beberapa dalam pelaksanaan training of facilitator Fortasi 2021. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, training of facilitator Fortasi direncanakan dilaksanakan 3 kali pertemuan secara virtual. Pertemuan pertama kami laksanakan pada tanggal 2 hari Jumat 2 Juli 2021. Kemudian pertemuan kedua pelaksanaan trainingnya itu adalah hari Sabtu tanggal 3. Kemudian di pertemuan ketiga adalah seleksi dan pemetaan fasilitator Fortasi 2021, yaitu hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. Fasilitator terpilih pada saat seleksi TOF awal itu sejumlah 128 fasilitator. Kemudian pada saat jalannya training ternyata ada seleksi alam ya, sehingga ada beberapa peserta yang menyatakan ketidaksiapannya, sehingga fasilitator fix yang nantinya akan bertugas untuk Cilengsi dan Gunung Putri itu sejumlah 118 orang. Kemudian, namun walaupun ada beberapa fasilitator yang menyatakan mengundurkan diri, setelah kami tinjau, ternyata masih mencukupi untuk keperluan atau kebutuhan fasilitator di setiap unit selama Fortasi nanti. Adapun untuk kefasilitatoran Fortasi nantinya, pada saat kami rapatkan di TOF dan kami training, itu untuk formasi kefasilitatorannya pertama adalah Master of Fortasi, kemudian Koordinator Pemandu, kemudian Fasilitator Pemateri, kemudian fasilitator pendamping. Adapun untuk fasilitator yang lainnya akan di perannya itu akan di backup oleh fasilitator pendamping dan koordinator pemandu, seperti biasanya ada tim lapangan, kedisiplinan dan keamanan, itu nantinya perannya itu masuk ke dalam koordinator pemandu. Adapun kegiatan keagamaan dan sebagainya itu nantinya akan di perankan oleh fasilitator pendamping, karena memang bertemu langsung atau bersentuhan langsung dengan peserta. Kemudian dalam
menjelang pelaksanaan fortasi untuk memantapkan jalannya fortasi di seluruh unit yang ada di perguruan Muhammadiyah Cilengsi, kemudian beberapa amal usaha Muhammadiyah di luar perguruan Muhammadiyah Cilengsi namun dimanahkan oleh pimpinan daerah untuk IPM-nya itu berada di naungan PC IPM Cilengsi, yaitu ranting Gunung Putri, ada PR IPM SMP dan PR IPM SMK, kemudian Cariu, PR IPM SMK Muhammadiyah Cariu, kemudian di Bojonggede, PR IPM SMP Muhammadiyah Pabuaran, kami membentuk LO atau License Officer sebagai penghubung antara panitia pelaksana, panitia inti pelaksana, dan sekolah. Karena beberapa sekolah yang memang konsep pelaksanaan fortasinya itu berbeda-beda, ada yang siap untuk pelaksanaan online, ada beberapa yang mengajukan untuk pelaksananya itu hybrid, kemudian untuk Cariu pelaksananya itu offline. Supaya jalannya fortasi itu dapat maksimal, kami membentuk LO agar dalam beberapa pelaksanaan nanti fortasi, PC IPM Cilengsi tetap dapat berperan secara maksimal. Kemudian kami ingin melaporkan pelaksanaan fortasi untuk di perguruan Muhammadiyah Cilengsi nantinya akan dilaksanakan serentak tanggal 26 sampai 28 Juli. Kemudian untuk SMK Muhammadiyah Cariu, setelah kami koordinasi, pelaksanaan fortasinya itu akan dilaksanakan hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 23 dan 24 Juli. Kemudian Gunung Putri akan melaksanakan fortasi pada tanggal 28 sampai 30 Juli. Kemudian untuk SMP Muhammadiyah Pabuaran akan melangsungkan fortasi satu hari pada tanggal 26 Juli. Walaupun penutupan TOF ini mepet dengan pelaksanaan fortasi, namun kami senantiasa jalin komunikasi dan koordinasi yang baik, dimulai dari hari Senin kemarin, rutin koordinasi terkait pelaksanaan fortasi. Hanya saja untuk penutupan training of facilitator fortasinya, kami mencari momen yang pas, yaitu bertepatan dengan saat ini, yaitu Milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian, dalam acara penutupan TOF ini juga nantinya akan dilanjut dengan beberapa rangkaian kegiatan. Alhamdulillah, karya yang diinisiatori oleh bidang perkadran dan bidang ASBO, yaitu Temsong Fortasi untuk Semarak Fortasi yang nantinya dilaksanakan di tahun 2021 ini telah rampung untuk digarap, yaitu Temsong Fortasi yang temanya itu Gerbang Pencerah. Kemudian, terkait fasilitator yang terpilih nantinya, kami pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak capek-capek untuk selalu berpesan baik sebelum dan setelah pelaksanaan TOF, mohon diluruskan niat teman-teman, karena kita sebagai sayap dakwah persyarikatan, apalagi fortasi nanti adalah momen penting terkait rekrutmen dan kaderisasi. Fortasi juga merupakan gerbang masuknya kader-kader yang nantinya akan menjadi kader ikatan dan kader persyarikatan. Mohon diluruskan niat teman-teman. Jangan ada lagi niat-niat yang kurang baik yang nantinya dibawa pada saat pelaksanaan fortasi. Kemudian, mohon doa arahan dari Rakanda, Ayahanda, Rakanda Majelis Pendidikan Kader, PCM Cilengsi, Ayahanda, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi, untuk jalannya fortasi 2021, yang mana PCM Cilengsi nantinya Bismillah akan mencoba mensukseskan portasi di perguruan Muhammadiyah Cilengsi, perguruan Muhammadiyah Gunung Putri, Cariu, dan Pabuaran. Semoga portasi dapat berjalan lancar dan sukses. Amin. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun, wal kalami wa mayasturun, demi pena dan apa yang dituliskan. Tiada hari tanpa goresan pena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Chandra Ditya yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pimpinan Ketua Majelis Pimpinan Ketua Majelis Pendidikan Kader Rakanda Muhammad Jatnika Pampas SPD, disilakan. Ini ulang nggak? Nah. Sambutan yang kedua dari Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilangsi kepada Rakanda Muhammad Jatnika Pamungkas SPD, dengan hormat disilahkan. Ramai banget ini. Imunitas itu adalah efek terakhir. Kita dengar nggak suara saya? Sudah, Kak. Tadi saya sudah panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita semua diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, sehat walafiat. Kalaupun di antara kita saat ini ya sedang ditimpa musibah, sakit dan cobaan dan ujian lainnya, semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan dan kesabaran dalam menghadapinya, dan segera Allah berikan jalan keluar atas ujian ataupun musibah yang menimpa. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, teriring pula kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang kita berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilangsi, Ayahanda Nasihin MEI, apakah sudah berada di room Zoom? Tadi saya lihat belum ada. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibmawan Chandra Ditya. Siapa? Beserta jajaran pimpinan cabang IPM Cilengsi. Lalu yang saya banggakan, para peserta training fasilitator fortasi dari pimpinan ranting secabang Cilengsi. Karena kalau sekecamatan Cilengsi, di luar kecamatan Cilengsi ada dari Cariu, Gunung Putri maupun Pebuaran Bojonggede ya. Maka saya sebut secabang Cilengsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita sudah pahami ya, tadi juga sudah disinggung oleh Ibmawan Chandra terkait dengan Milad IPM dan Muhammadiyah yang berbarengan hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selaku warga Muhammadiyah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah mengikuti ataupun bergabung di Muhammadiyah,
Tentu berkah dari Allah itu berbagai macam nikmatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam jalan perjuangan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan yang mulia dan juga ingin mengantarkan warganya tidak hanya bahagia di dunia maupun juga tidak hanya selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Insya Allah seperti itu. Melihat ataupun memperhatikan terkait dengan momen hari ini, saya rasa cukup baik dan menjadi refleksi untuk kita semua. Pertama terkait dengan TOF, tentu ini sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang menjadi bekal, ilmu, pengalaman, wawasan yang kalian ikuti, khususnya para peserta, ya, bisa betul-betul menjadi bekal yang penting untuk pelaksanaan fortasi tahun 2021 ini. Penting bahwa fortasi menjadi awal mula siswa baru di perguruan Muhammadiyah, khususnya di cabang Cileungsi maupun Cariu, Gunung Putri, dan Pabuaran. Mereka akan melihat wajah sekolah Muhammadiyah ya melalui fortasi itu. Di awal mula mereka mengenal Muhammadiyah ya di fortasi. Sehingga ada wajah yang baik, ada sambutan yang baik, yang hangat, agar para peserta fortasi yang nantinya menjadi siswa Muhammadiyah dan sekaligus anggota IPM mampu merasakan keteduhan, ketentraman, kedamaian maupun kekeluargaan yang ada di perguruan Muhammadiyah Cileungsi. Karena harapannya ke depan mereka juga yang akan melanjutkan atau menjadi kader-kader Muhammadiyah. Lalu yang berikutnya, harapan kami di Majelis Pendidikan Kader, ya, dan juga ini menjadi tantangan bagi adik-adik kader-kader IPM, ya, Ipmawan dan Ipmawati, secabang Cileungsi, bagaimana ke depan lebih menyiapkan diri, menempa diri, memantapkan diri, memantaskan diri, ya, mengupgrade diri terkait dengan skill atau basic kemampuan para kader. Terutama terkait dengan kemampuan atau basic keagamaan, ya, maupun kemampuan-kemampuan penunjang lain. Jadi saya atau kami berharap, sekalipun teman-teman saat ini sudah sangat paham terkait dengan digitalisasi, media sosial, teknologi, itu penting, ya. Dan mudah-mudahan juga menjadi penting bagi kita semua untuk menambah keilmuan agama melalui kajian-kajian, ya, dan juga kemampuan lain, ya, bagaimana ke depan IPM atau kader-kader IPM, Ipmawan khususnya yang laki-laki, saat ada masjid Muhammadiyah dan saat itu waktu sholat masuk, nah kader IPM lah yang harus segera untuk hadir sebagai muazin, ya, jangan sampai masjid-masjid Muhammadiyah saat waktu sholat sepi, kosong, padahal di saat itu juga sebetulnya ada rapat-rapat ortom, contoh misalnya IPM. Jangan sampai masjid sepi waktu sudah masuk, waktu sholat kita diam saja, malah menunggu. Jangan sampai kita menunggu, justru kita harus lebih dulu sebelum waktunya sholat, sebelum waktu sholat masuk. Saat kita sedang rapat, ya, segera bergegas, ditunda dulu sholat, ya. Syukur-syukur kita atau kader IPM lah, ya, Ipmawan yang melantunkan azan, ya. Tentu tidak hanya siap tapi juga mampu, dan itu harus dilatih terus, ya. Itu hal sederhana azan tapi sangat penting. Lalu yang lainnya, harapan dari Majelis Pendidikan Kader ke depan, kader-kader IPM ini jika diminta khutbah, berkegiatan sosial dakwah di masyarakat, di ranting-ranting, di masjid-masjid Muhammadiyah, ya, harus siap, ya. Ya, tentu lagi-lagi harus dibekali dulu, adakan kegiatan-kegiatan supaya kader-kader IPM ini kemampuannya meningkat, ya. Itu harapan kami, karena sampai saat ini
ya beberapa angkatan yang saat ini ya yang sudah selesai di IPM cabang atau yang masih di IPM cabang, saya rasa punya kapasitas maupun kemampuan di situ, tinggal diasah lagi. Lalu selanjutnya, ya berbicara tadi azan, ya bagaimana bacaan-bacaan Quran kader-kader IPM ini juga harus betul-betul diperbaiki, ya. Kemampuan bicaranya, retorikanya juga, semua harus memiliki kesempatan yang sama. Jangan hanya mengandalkan yang baca Quran si A terus gitu ya, yang menjadi MC si B terus gitu, jangan sampai seperti itu. Sehingga ada kemampuan yang merata gitu, pembagian tugas yang merata, dan itu bisa diambil kesempatannya oleh semua kader. Nah, harapan kami tidak muluk-muluk, sederhana, tapi itu akan betul-betul bermanfaat insya Allah ke depannya, baik kalian masih di IPM maupun setelah selesai di IPM lanjut di ortom lain atau sampai ke Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk Milad IPM ya ke-60, kami ucapkan selamat kepada IPM, mobil khusus IPM Cileungsi ya. 60 tahun itu kan secara nasional ya, kalau di IPM Cileungsi ya sudah kurang lebih 20 sampai 22 tahun kalau kita melihat sejarah IPM Cileungsi. Mudah-mudahan kontribusi terbaik yang bisa dilakukan oleh kader-kader IPM betul-betul efektif, efisien, maupun strategis dalam dakwah Muhammadiyah. Memanfaatkan digitalisasi di era modern seperti saat ini betul-betul dibutuhkan, sehingga kader-kader IPM yang harus tampil di sana. Di tengah pandemi seperti ini, ya peran-peran pelajar juga dibutuhkan untuk bagaimana kita peduli lingkungan, peduli kondisi masyarakat, ya. Memang beberapa kader-kader IPM sudah dilibatkan di kegiatan-kegiatan maupun kepanitiaan dan tim-tim khusus di pimpinan cabang Muhammadiyah Cileungsi, itu bentuk dari proses kaderisasi non-formal yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cileungsi melalui Majelis Pendidikan Kader. Kami berharap yang lain bermunculan, ya, tidak hanya si A saja, si B saja yang selalu dilibatkan. Kenapa sampai saat ini belum banyak yang dilibatkan di kegiatan maupun di aktivitas Persyarikatan Muhammadiyah? Bisa jadi karena kedekatan kader-kader IPM cabang Cileungsi belum maksimal, ya. Ataupun bisa jadi eksistensi teman-teman, kedekatan secara personal baik dengan Majelis Pendidikan Kader maupun dengan para alumni atau angkatan muda Muhammadiyah dan juga ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Cileungsi belum terasa, ya. Karena dengan dekat secara emosional, personal, kami akan memahami kader-kader IPM ini, ya, kepribadiannya seperti apa, kemampuannya sejauh mana, bidang apa yang digelutinya, sehingga itu bisa diberdayakan pada kegiatan-kegiatan persyarikatan di hari-hari esok. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pimpinan cabang IPM Cileungsi yang telah melaksanakan training fasilitator formasi. Semoga amal ibadah ini menjadi catatan di hadapan Allah dalam rangka membentuk generasi Islam di masa yang akan datang melalui IPM, melalui Muhammadiyah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jaya selalu IPM, ya. Muhammadiyah juga milad hari ini berbarengan. Mudah-mudahan ini menjadi momen luar biasa, MLB, momen luar biasa, milad luar biasa, yang betul-betul bisa kita pahami, kita renungkan sejauh mana peran kita untuk Muhammadiyah yang sudah berusia 112 tahun miladiyah, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rakanda Muhammad Jatika Pamungkas SPD yang telah memberikan sambutannya.
Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekaligus menutup Training of Facilitator Portasi. Kepada Ayahanda Nazihin MEI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mas Chandra? Iya, jelas Pak, jelas. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binimatil iman wal islam, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua Majelis Kader Pak Jatmika Pamungkas, alhamdulillah selalu mendampingi di acara ini, training penutupan ya. Hari ini penutupan ya. Penutupan TOF ya. Dan pembukaan juga hadir, dan hari ini juga hadir di acara penutupan. Tadi saya tidak mendengarkan terkait dengan beberapa laporan ya, barangkali kalau tadi ada sekilas terkait dengan jumlah peserta yang menurun ya. Hanya ada sekitar berapa tadi ya, 50-an ya, Pak Chandra ya? Untuk peserta trainingnya sejumlah 118 orang, Pak. Nah, seleksi? Setelah diseleksi, tadi tinggal berapa? Hanya 128 pada saat seleksi tahap awal. Kemudian yang fix nanti akan bertugas itu sejumlah 118 orang. Ya, 118. Dan proses terkait dengan kemampuan-kemampuan materi, mudah-mudahan anak-anakku, kader-kaderku yang hari ini telah melakukan training sudah bisa menguasai secara maksimal, sehingga nanti di acara portasi endingnya, finishnya di portasi itu bisa berjalan dengan baik. Tentu yang pertama, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena proses kaderisasi masih berjalan dan tetap akan terus berjalan. Dan ini adalah sumbangsih terbesar ya bagi PM, terutama juga Majelis Kader, terkait dengan konsistennya, eksistensinya di dalam menjaga proses kaderisasi. Mendampingi portasi secara serius itu adalah memang fondasi utama proses kaderisasi di PM, dan ini sudah dilakukan oleh Majelis Kader. Dan kesigapan, ketanggapan, dan keseriusan di PCIPM di dalam proses portasi ini saya rasa dan saya yakini bahwa nanti juga akan menghasilkan hasil yang terbaik. Untuk itu saya mengucapkan, kami atas nama pimpinan cabang Muhammad Jelisi mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Kader, juga kepada pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jelisi yang telah bahu-membahu dan memperhatikan betul bahwa pentingnya portasi di sisi terkait dengan mengenalkan sekolah baru, mengenalkan lingkungan sekolah, ada sisi lain yang sangat substantif yaitu kaderisasi. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kabar baik untuk ke depan Muhammadiyah, informasi baik ke depan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah ke depan, terutama di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, tetap akan terjaga dan keberadaannya akan semakin kuat di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, terkait mungkin barangkali ada beberapa hal yang memang masih dirasa kurang. Ya. Saya rasa ada beberapa mungkin yang menurut panitia, menurut ketua PCPM, dan sebagainya, ada dirasa masih kurang, tetaplah koordinasi dengan kakak-kakak kalian yang dulu pernah mengelola portasi, yang dulu pernah
menjabat ketua PCIPM dan sebagainya, berkomunikasilah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang barangkali dirasa kurang atau dirasa kurang mantap, dirasa kurang yakin gitu ya, terkait dengan program-program yang akan segera dilaksanakan di portasi ini. Jadi masih punya kakak, masih punya alumni atau dulu yang pernah menjabat ke PCIPM atau dulu yang pernah terlibat langsung dalam persoalan portasi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk diskusi ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kalian. Yang selanjutnya bahwa informasinya tanggal 26 ya, portasi akan dilaksanakan dan mudah-mudahan konsolidasi terkait dengan pelaksanaan tanggal 26 sudah clear dengan sekolah, Idasmen, dan sehingga pada pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Jelengsi mengapresiasi terkait dengan kesigapan, keseriusan PCIPM di kondisi pandemi ini kegiatan bisa berjalan dengan baik. Apresiasi kami lihat semenjak ya PCIPM ini terbentuk, dilantik, kemudian program-program juga berjalan dengan baik dan menurut saya, menurut kami, pimpinan cabang Muhammad Jelensi adalah salah satu tanda bahwa insya Allah ke depan kader-kader kita akan menjadi kader-kader yang terbaik dan siap menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna Malbusa Muhammadiyah. Untuk itu, tidak berpanjang kalam, kami atas nama pimpinan cabang Muhammad Jelensi yang pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua ucapan selamat kepada PCIPM dan Majelis Kader yang telah melaksanakan acara ini. Dan marilah kita akhiri acara portasi ya, training of facilitator portasi dan semarak milad ya. Semarak milad kan baru mau dibuka ya. Ya, jadi penutupan training of facilitator portasi kita atau kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Jelengsi resmi ditutup. Pakai apa nih? Bismillah atau Alhamdulillah? Resmi ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan semarak milad, kami juga ucapkan selamat kepada IPM yang hari ini melaksanakan milad, terutama juga Muhammadiyah yang hari ini melaksanakan milad. Saya berharap mudah-mudahan momen ini menjadi momen penting buat kita melangkah ke depan, agar IPM Muhammadiyah adalah seperti orang tua dan anak yang selalu bahu-membahu untuk persyarikatan. Dan terima kasih Chandra dan kawan-kawan yang tidak segan-segan untuk silaturahmi dengan Muhammadiyah dalam hari ini kami. Itu adalah sebuah komunikasi yang baik menurut kami, pimpinan cabang Muhammadiyah Jelengsi. Tanpa sinergi, tanpa silaturahmi, tanpa komunikasi yang baik, saya yakin organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Walaupun program-programnya bagus, ide-ide gagasannya bagus, dan mungkin juga dijalankan dengan baik, tapi karena tidak ada komunikasi, sehingga akan terjadi miskomunikasi, yang kemudian ini akan berdampak pada perjalanan organisasi. Jadi terima kasih, dan mohon maaf kalau seandainya pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi dalam hal berkomunikasi masih kurang interaktif ya, masih pasif ya, cenderung anak-anaknya yang hadir ke orang tuanya, dan berharap nanti ke depan kami kondisi sudah normal kembali, kita sudah bisa melakukan aktivitas normal sehingga silaturahmi antara PCM dengan IPM dengan anak itu bisa berjalan dengan lebih hangat, lebih ya hubungan emosional akan semakin dekat. Sekali lagi, dan hanya itu yang Bapak sampaikan pada penutupan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Nasihin MEI yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian training of facilitator portasi telah resmi ditutup. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu
launching Pemsong Virtual Portasi Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilengsi yang diawali dengan pembacaan makna dari setiap bait lagu oleh Ikmawan Chandra Ditya. Bismillah, mohon izin share screen ya. Sudah tampil ya? Oke. Alhamdulillah. Buah karya sekaligus kado untuk Milad IPM yang ke-60 tahun, sekaligus Milad Persyarikatan Muhammadiyah yang ke-112 tahun, PCIPM Cilengsi menggarap sebuah karya dalam waktu 1 bulan yang diinisiatori oleh bidang perkaderan dan bidang ASKO PCIPM Cilengsi periode 2021-2023 telah rampung untuk digarap. Mungkin masih ada beberapa yang perlu disempurnakan terkait video klip dan sebagainya, itu sedang proses pemantapan. Terdapat 4 bait pada tema fortasi. Dipilih temanya adalah gerbang pencerah, karena memang kita sama-sama ketahui bersama bahwa fortasi ini merupakan gerbang lahirnya kader-kader persyarikatan dan ikatan. Kemudian peserta fortasi itu tidak semuanya berlatar atau sekolah awalnya itu sekolah Muhammadiyah atau yang sudah mengenal dengan Muhammadiyah. Ada beberapa mungkin yang masih belum memahami apa itu Muhammadiyah, atau mungkin ekstrimnya menganggap Muhammadiyah itu adalah suatu agama. Nah, di fortasi itu kita cerahkan bersama-sama terkait pemikiran seperti itu. Bait pertama, dari tiba saatnya di hari yang kunanti, semangat tinggi sapa sang mentari, di sini kita jumpa, hakikatnya kita bersaudara. Terkait bait pertama mengalami beberapa perubahan, sebelumnya itu adalah di hari cerah ini, namun saya rasa perlu dimantapkannya, jadi dirubah, jadi tiba saatnya di hari yang kunanti. Bait pertama memiliki makna fortasi atau forum ta'aruf sekaligus orientasi khas yang ada di perguruan Muhammadiyah menjadi momen yang sangat ditunggu oleh kader ikatan, warga persyarikatan, dan peserta fortasi. Disambut dan diikuti dengan penuh semangat. Fortasi juga mengeratkan ikatan persaudaraan. Karena di dalam fortasi itu nantinya akan terjalin ukhuwah Islami dan sebagainya. Kemudian untuk bait kedua, dari satukan langkah, himpun segala asa, bersama gapai cita-cita untuk masa depan bermakna. Makna dari bait kedua itu sebagai wadah untuk menyatukan serta menghimpun berbagai harapan baik warga persyarikatan, kader ikatan, dan peserta fortasi untuk kemudian menggapai cita-citanya bersama-sama. Baik cita-citanya persyarikatan Muhammadiyah, kader ikatan, dan peserta fortasi juga tentunya. Kemudian bait ketiga memiliki lirik dari fortasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan, fortasi ruang ukhuwah, pelajar kreatif berkemajuan. Ini merupakan refnya, memiliki makna dengan latar belakang peserta fortasi yang berbeda-beda. Mungkin ada sebagian yang baru atau bahkan belum mengenal Muhammadiyah seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, di fortasi ini menjadi momen yang mencerahkan bagi peserta fortasi tersebut mengenai Muhammadiyah sebagai ruang ukhuwahnya, pelajar kreatif, dan tentunya berkemajuan. Pelaksanaan fortasi selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi zaman sebagai wujud dari orientasi yang selalu dikemas oleh baik Ikatan Pelajar Muhammadiyah ataupun Muhammadiyah dengan jargonnya berkemajuan. Kemudian untuk bait keempat, liriknya fortasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan, fortasi mencerahkan, mencetak kader persyarikatan. Itu memiliki makna, fortasi selalu dikemas menarik dan seru untuk diikuti.
humanis, jauh dari bullying, sebagai ruang dakwah IPM, Fortasi sebagai gerbang kaderisasi awal terlahirnya kader-kader persyarikatan dan bangsa ke depan. Untuk vokalis kami, karena tadinya harapannya itu bisa untuk vokalisnya itu diisi oleh kader-kader baik pimpinan cabang ataupun pimpinan ranting, hanya saja di masa seperti sekarang ini sulit untuk mengagendakan apa namanya untuk menggarap suatu karya karena sedang pandemi ditambah PPKM, sehingga untuk vokalisnya kami minta tolong kepada demisioner Kak Suhandi, diinisiatori oleh ASBO dan perkaderan PSBM Cilengsi. Kemudian aransemen kami ke Megali Zordi Musik dan video editor Mahbi Solik dan tim. Kemudian untuk lirik saya terinspirasi dari setiap sambutan baik Rakanda dan Ayahanda. Kemudian saya mencoba mengemasnya ke dalam suatu kata-kata, kemudian menjadi suatu bait dalam theme song Fortasi. Harapannya theme song ini dapat digunakan bukan hanya untuk Cilengsi, tapi dapat digunakan untuk cabang-cabang di luar Cilengsi, daerah, wilayah, atau bahkan pimpinan pusat. Mungkin itu saja dari saya. Nun. Walkalami wa mayas turun, demikian dan apa yang dituliskan tiada hati menjadi santen. Baik. Inilah time song Fortasi pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilengsi. Jeng. Jeng jeng jeng. Saatnya di hari yang ku nanti, semangat tinggi sepasang mentari. Di sini kita jumpa, hakikatnya kita bersaudara. Satukan langkah, himpun segala asa. Bersama gapai cita-cita untuk masa depan bermakna. Fortasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan. Fortasi ruang ukhuwah, pelajar kreatif berkemajuan. Fortasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan. Fortasi mencerahkan, mencetak kader persyarikatan. Saatnya di hari yang ku nanti, semangat tinggi sapa sang mentari. Di sini kita jumpa, hakikatnya kita bersaudara. Satukan langkah, himpun segala asa. Bersama gapai cita-cita untuk masa depan bermakna. Fortasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan. Fortasi ruang ukhuwah, pelajar kreatif berkemajuan. Fortasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan. Fortasi mencerahkan, mencetak kader
percari kata. Portasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan. Portasi ruang ukua, pelajar kreatif berkemajuan. Portasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan. Portasi mencerahkan, mencetak kader percari kataan. Mencetak kader percari kataan. Portasi gerbang pencerah, orientasi berkemajuan. Portasi ruang ukua, pelajar kreatif berkemajuan. Portasi menggembirakan, ruang dakwah ikatan. Portasi mencerahkan, mencetak. Baik, itu dia penampilan time song Portasi PC IPM Cilengsi. Selanjutnya teman-teman dimohon untuk tetap stay di Zoom karena kita akan